Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun semangat pagi. Belajar IPA bareng Bude lagi yuk. Kali ini kita akan belajar materi IPA bab 5, klasifikasi makhluk hidup materi kelas 7 di kurikulum Merdeka bagian 2, yaitu tentang klasifikasi, kunci dikotom, dan kunci determinasi. Mengapa makhluk hidup perlu dikelompokkan? Ya, klasifikasi atau pengelompokan ini membuat hidup lebih mudah setiap orang, termasuk ilmuwan. Misalnya, ketika kita mengunjungi minimarket untuk membeli pasta gigi, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan mandi. Jika kita ingin membeli minuman, maka kita pergi ke lemari penyimpanan minuman. Semua jenis barang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Itulah mengapa perlu dikelompokkan. Kunci klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Kuncinya sederhana dan mudah diikuti untuk mempresentasikan dari sistem klasifikasi. Kunci klasifikasi harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Jika kunci klasifikasi membingungkan atau sulit digunakan, maka itu bukan kunci yang baik. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. Yang kedua, menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan yang keempat, selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Ini berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang persis sama. Terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi. Di antaranya ada kunci percabangan, ada kunci dikotom, kunci format tabel, dan kunci melingkar. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang model kunci dikotom dan kunci format tabel. Kunci dikotom. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotom memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai titik tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Langsung saja kita pakai kunci dikotomnya. Nah, di sini adalah contoh kunci dikotom untuk vertebrata. Nah, kita akan mengkelompokkan hewan-hewan vertebrata ini masuknya ke dalam kelompok mana. Itu contohnya yang pertama adalah kucing. Tahu kucing ya? Nah, cara pakai kunci dikotom, nah di sini ada pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, apakah berambut? Nah, kucing ini berambut apa enggak? Iya, kucing berambut. Kalau iya, berarti dia masuknya ke dalam jenis mamalia. Kalau misalnya tidak, berarti nanti ada pertanyaan lain seperti itu ya. Nah, di sini kucing ini berambut. Terus berarti dia masuknya ke mamalia. Di sini sudah ada jawabannya. Oke, sekarang contoh yang kedua, ayam. Nah, lihat ayam. Ayam berambut tidak? Tidak berambut ya. Ayam itu berbulu, bukan berambut. Rambut sama bulu beda. Nah, ini tidak berambut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah berbulu? Oh iya, ayam berbulu. Berarti kalau iya, berarti dia masuknya ke dalam kelompok aves. Seperti itu. Contoh lagi yang selanjutnya, buaya. Buaya berambut, apakah berambut? Tidak, ya. Apakah berbulu? Tidak juga. Apakah kulitnya kering? Buaya kulitnya kering enggak? Iya, kulitnya kering. Berarti buaya masuk ke dalam reptilia kelompoknya. Mudah ya cara pakainya. Nah, sekarang ikan lele. Nah, bagaimana kalau ikan lele? Ikan lele masuk ke dalam kelompok apa? Bisa ya. Kunci determinasi format tabel. Nah, kunci determinasi format tabel ini merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel.
Kunci determinasi ini dapat dikotomi, memuat dua pilihan, ataupun terdiri atas banyak pilihan. Kunci determinasi format tabel disebut juga dengan kunci lanjut ke titik-titik. Yuk, kita belajar cara pakai kunci determinasi format tabel. Nah, di sini adalah contoh dari kunci determinasi format tabel. Ini masih ke dalam kelompok hewan ya. Langsung saja Bu dicontohkan ikan lele. Misalnya kita akan mengkelompokkan ikan lele masuk ke dalam kelompok apa gitu ya berdasarkan kunci ini. Nah, cara pakainya ikan lele di sini ada pertanyaan 1A, dikotomia 1B. Nah, ini 1A pernyataannya tidak memiliki tulang belakang. Nah, ikan lele punya tulang belakang tidak? Punya ya, berarti masuknya ke pernyataan yang 1B. Tulis nih 1B. Nah, lihat nih 1B arahnya kemana? Oh, berarti dia vertebrata. Nah, lanjut ke nomor 2. Nah, kalau dia masuk ke 1B berarti disuruh lanjut ke nomor 2. Kalau dia 1A berarti kelompoknya invertebrata. Karena disuruh lanjut ke nomor 2, kita ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 ada A dan B. Nomor 2 memiliki rambut atau tidak memiliki rambut? Ikan lele punya rambut enggak? Tidak punya, berarti masuknya ke 2B. Nah, lihat nih 2B. Dari 2B ini disuruh lanjut ke nomor 3. Berarti lanjut ke nomor 3. Nah, memiliki bulu atau tidak memiliki bulu? Ikan lele nggak punya bulu ya, berarti masuknya ke 3B. Nah, nih 3B. Lanjut ke nomor 4 katanya kalau ke 3B. Nah, berarti ke nomor 4. Sekarang nomor 4 memiliki kulit kering atau kulit basah? Nah, ikan. Ikan berarti basah dong, kan hidupnya di air. Berarti 4B, di sini 4B. Nah, dari 4B disuruh lanjut ke nomor 5 katanya. Lanjut nomor 5, memiliki sisik atau tidak memiliki sisik? Memiliki sisik, 5A, tulis 5A. Nah, lihat dari 5A titik-titiknya ke kelas Pisces, berarti ikan lele ini masuk ke dalam kelompok kelas Pisces. Seperti itu ya. Pokoknya dia sampai kerjakan sampai dia ada kelompoknya. Masuk ke mamalia, aves, reptil, Pisces atau amfibia. Ya, nomor 2 ada ayam. Nah, ayam tidak memiliki tulang belakang atau memiliki tulang belakang? Punya, berarti 1B. Nih lihat 1B. Dari 1B disuruh lanjut ke nomor 2. Memiliki rambut atau tidak memiliki rambut? Ayam itu nggak memiliki rambut ya. Yang dia punya bulu, bukan rambut. Berarti 2B. Nih, dari 2B disuruh lanjut ke nomor 3. Memiliki bulu atau tidak memiliki bulu? Punya bulu, berarti 3A. Nah, di sini sudah ada kelompoknya, berarti berhenti. Nah, berhenti sampai ke dia ada kelompok. Nah, kelompoknya aves, berarti ayam masuknya ke dalam kelas aves. Seperti itu, mudah ya. Nah, sekarang buaya. Silakan dikerjakan untuk buaya masuk ke kelompok mana ya kira-kira? Tulis jawabannya di kolom komentar. Pembelajaran kali ini sudah selesai, bagaimana? Mudah ya? Tulis jawaban-jawaban kalian di kolom komentar. Bila ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar. Budi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.